Yo dan halo guys ya. Balik lagi bersama kita di channel Alingga Putra guys. Di segmen terbaru kita setelah berunding ya, itu adalah teka-teki Febilingga ya. Nanti kita carilah namanya. Oke, jadi aku jelasin dikit guys ya cara mainnya. Di sini aku udah nyiapin pertanyaan 5 pertanyaan, Febi juga udah 5 pertanyaan guys. Jadi nanti di sini kita pakai tahan tawa. Nanti aku ngasih pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, otomatis kamu berhasil atau langsung menang. Kalau satu kamu, poin ya, gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa, kamu harus tahan tawa pakai air. Nanti aku sebutin jawabannya. Kalau kamu ketawa, nggak dapet poin. Jadi tingkat berhasilnya itu ada dua cara, guys ya. Yang pertama nebak di awal sebelum dia tahan tawa, atau dia sudah masukkan air ke mulut, habis itu dia nggak ketawa. Itu satu poin. Oke, paham ya? Oke, jadi di sini aku udah nyiapin dari berbagai penjuru internet 5 pertanyaan dan Facebook pun juga guys. Oke. Dan langsung saja guys ya, tapi sebelum itu kalau kalian suka dengan challenge-challenge ya kayak gini ya, atau kalian suka sama channel ini, kalian bisa subscribe guys ya. Oke, dan ya langsung saja kita bakalan mulai. Gunting batu ker. Oh, ini kertas ya. Kamu dulu berarti. Kenapa kalau di motor kita ketawa? Karena digelitikin udara. Salah. Bentar, aku baca lagi. Jawabannya karena kita duduk di atas jok. Wika wika nggak habis. Hah? Jawabannya nggak lucu tapi ketawanya anjir bikin. Lo logikanya, kamu ketawa kan di motor karena kamu duduk di atas jok. Aku ketawa bukan gara-gara artinya atau maksudnya, gara-gara kamu ketawa anjir. Nular, itu lucu anjir. Freak yang nggak bilang itu lucu ya. Freak, kalian freak. Kamu ya. Aku masih nol ya, nggak dapet poin apa-apa. Sekarang aku. Kalau kamu bisa jawab berarti kamu nggak perlu tahan tawa, otomatis kamu dapat satu poin. Oke. Kesempatan jawab satu kali ya. Iya. Penyakit yang paling sering dipelihara manusia. Koreng. Salah. Ada lagi. Kalau kamu berhasil tahan tawa, otomatis kamu dapat satu poin. Penyakit yang paling sering dipelihara manusia. Belum, Dut. Aku belum ngomong anjir. Belum ngomong aku bangke lah. Aduh, keluar dari hidung anjir. Udah otomatis gak dapet nilai guys ya. Jadi ya jawabannya itu penyakit yang paling sering di pelihara manusia adalah pusing anggora, pusing Persia. Tapi belum aja ngomong dia ketawa anjir, jadi nggak malah nggak lucu anjir. Yang penting aku menang, berhasil bikin kamu tawa, udah intinya gitu ya. Dah lanjut. Muka kamu jelek gini. Muka kamu pikir ayu nu anjing memang. Muka kamu kayak jam 8. Next, ayo Dut, ngamdut. Aku ya. Masih belum ada dapat nilai ya. Siapa raja yang paling sensitif? Firaun. Hah? Kok bisa? Dia kan nebak gembel. Loh, kok bisa? Ya nggak tahu, memang. Salah. Salah. Jawabannya Firaun. Namanya salah. Bukan Firaun, Firaun. Ngerti enggak? Kok anjir, dia yang ketawa. Ini bisa enggak sih dikasih minus nilainya kalau dia yang ketawa anjir? Oke. Gagal. Pertanyaan ganti pertanyaan berarti, Dut. Ganti pertanyaan, Dut. Loh. Tanya. Kok enak menu. Pulau-pulau apa yang sudah move on? Pulau yang sudah move on? Ya. Sok mikir ujungnya juga tentang Pulau Kalimantan. Kenapa? Ya kenapa kok iso tanya kenapa? Salah. Jawabannya Kalimantan. Salah. Apa? Minum dulu. Aku belum ngomong, jangan ketawa. Tak wanteng, Mon.
pulau-pulau yang sudah move on adalah Lali Mantan. Kak lucu, cok. Sumpah nih, saya mendingan Kalimantan daripada Lali Mantan. Tapi kok jawabannya hampir benar semua ya? Lah iya. Soalnya gampang di logika. Udah, tak kasih yang gampang kamu. Eh, berarti satu sama ya? Tadi aku kan tahan tawa. Iya, satu kamu, sama. Kamu. Di sini yang paling gampang. Ya udah, cepat. Siapa pemain bola yang beratnya cuma 3 kg? Tuyul. Puyol. Yang benar. Iya, kayaknya. Salah. Salah. Pemain bola yang beratnya cuma 3 kg. Bambang Tapungkas. Bambang Tapungkas. Kok bisa dapat pertanyaan kayak gitu, Mbak Tanjir? Pertanyaanku kayak orang tua semua aja. Hewan apa yang kalau nyerang mangsanya itu ragu-ragu? Ragu-ragu. Hewan iya. Apa yang kalau hewan apa kalau dia mangsa kalau dia apa sih tadi menyerang mangsanya itu dia ragu-ragu. Ini enggak boleh pakai clue ya? Enggak boleh, aku enak banget anjir. Aku udah kalah poin nih. Hewan kura-kura. Salah, minum. Hewan apa yang kalau mangsa dia ragu-ragu? Jawabannya adalah serangga. 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 Awalnya aku nggak ngerti gitu loh, serangga apa anjing? Serangga. Tak mikir kura-kura tau. Apa anjir kura-kura? Seranglah. Kan lemot. Minuman apa yang udah bertobat atau udah hijrah? Minuman apa yang udah bertobat dan berhijrah? Alkohol. Ngawur. Ya kan enggak tahu dokter. Kan aku nebak. Minum. Semua enggak tahu ya. Minuman yang sudah hijrah adalah Nutrisari. Asik anjir. Nutrisari pakai kerudung. Ya itu kalau makan jelasinnya itu enggak usah ketawa anjir. Orang jadi enggak bisa jelasin mana lucunya gitu loh. Aduh lucu banget bayangin Nutrisari pakai. Aduh. Enggak lucu. Masih dua sama guys ya. Poinnya. belum ya aku belum ngasih pertanyaan. Bubur apa yang bisa dibesarkan? Bubur apa yang bisa dibesarkan? Bubur apa yang bisa dibesarkan? Iya, udah minum. Ukurannya? Cepet tuh minum, kamu gak tau kan? Belum jawab. Ya kalau sama aja, ngasih tau clue. Ayo cepet. Satu, dua, tiga. Udah minum, gak tahu. Tinggal jawab aja. Bubur apa yang bisa dibesarkan? Bubur zum-zum. Bubur zum-zum. Sum-sum. Oh alah. Oh, entahlah. Apa sih? Aku sampe bingung. Guys yang suka konten kayak gini, kalian bisa request di bawah sini. Terus kalian share. Dan kalian nonton TikTokku. Banyak jokes lucu di situ. Sumpah guys, ya, ini video aku gak tahu ya. Ini benar-benar. Sekali-sekali. Kota apa yang banyak bapak-bapaknya? Kota bapak kau? Purwodadi!